sekali datang di sini dan sekali selamat pulang semua pemain. Terima kasih. Pertama-tama saya terima kasih kepada teman-teman yang besar kita sudah diberikan keselamatan dan kemenangan. Kedua, terima kasih kepada khusus teman-teman ofisial atas presentasinya dan sehingga kita bisa berdari kemenangan kemana saya ingin lagi cukup menarik cukup berkesertaan di kebanyakan dan ini menjadi modal berharga untuk pertandingan selanjutnya yang sering. Terima kasih. Ya, jujur ini sebetulnya kita tadi agak trauma dengan pertandingan kita yang kemarin terakhir kalau segini mungkin Anda nonton ya. Nah, kita dua kali mau penalti juga karena satu gol kita yang tidak boleh. Jadi respon kami terhadap kondisi ini memang sama-sama harus diakui kita masih spontan bahwa menurut kacamata kita itu tidak handsball yang patut untuk dihukum karena tangan pemain itu memegang punggung dan tidak ada unsur sengaja untuk dia menghalau bola seperti kita handsball lawan Persebaya yang kita kena kartu merah dan penalti itu kita nggak bisa komplain. Itu pandangan saya, tapi tentu kita juga nggak tahu pandangan wasit dan wasit VAR. Karena sekali lagi ini fase belajar buat kami, juga buat para wasit. Ya. Kita ingin ada satu standar, ya. Jangan double standar. Oh yang ini nggak boleh, tapi yang itu boleh. Itu maksud saya. Terus call dari ruang VAR ya, terhadap wasit itu juga nggak double standar. Jadi memang betul-betul runtut gitu loh. Jadi walaupun misalkan bola tadi nggak berhenti, bola jalan. Main-main. Kebetulan kalau bola berhenti kan mudah cek VAR-nya. Oke, sebentar tunggu. Tapi kalau misalkan komplain, bola komplain jalan terus. Akhirnya pelanggaran yang tadi itu bisa kayak kesannya terlupakan. Ini ada satu contoh ketika saya menghadapi pertandingan pertama. Ada pemain saya didorong di kotak penalti. Ya. Itu kesempatan buat gol besar karena bola datang sama dia. Komplain. Lama enggak out bola. Ya. Sehingga sama sekali tidak ada polling ya, yang possibility penalti tadi. Saya apakah itu perandaian saja? Karena sekali lagi bang, kami ini, saya juga masih belajar untuk kondisi-kondisi yang kadang-kadang menurut kita sulit diterima. Tapi kadang-kadang mereka harus melakukan itu karena ada polling dari ruang VAR, dari asisten referee, dari video asisten referee. Jadi saya kalau ditanya puas atau tidak, saya jujur tadi menurut pandangan saya itu tidak eksplor. Tapi wasit membuat keputusan katanya ada kesengajaan. Ya, jadi susah ya. Karena ada dua persepsi. Yang mengenai gol misi-misi malah saya nggak tahu kalau ada pemain. Ya karena kalau gol yang nggak disahkan itu wasit sudah bikin kulit tanda gol. Tanda gol terus dibatalkan. Itu yang namanya dibatalkan itu. Tapi kalau hanya tidak ada peluit panjang untuk dia menyatakan gol, menurut saya ya nggak ada gol. Karena memang gol itu misalkan kalau ada keputusan wasit untuk dia menuju bola ke titik terangan, itu tanda gol. Jadi makanya saya tidak bertanya momen yang mana karena saya nggak tahu. Ya, pelanggaran terhadap gol kiper. Iya. Tapi wasit nggak niat tanda gol kan? Itu maksud saya. Ya dia pelanggaran. Terima kasih. Iya. Saya mengatakan kepada semua pemain untuk seorang pelatih menunjukkan seorang pemain dimulai dari kompetisi di latihan. Ya. Kalau di latihan dia menunjukkan performa yang meningkat, membaik dan pantas itu saya mainkan, ya saya mainkan. Tidak peduli siapapun dia. Hari ini Dava, kita tahu Dava ini pemain paling muda, tapi dia dalam 4 pertandingan dia hampir main terus dan hampir tidak tergantikan. Anaknya baru 19 tahun. Ya. Karena kenapa? Dia menunjukkan performa yang bagus juga yang lain jadi yang lain, jadi itu mas jadi sekali lagi, Aji Jiro menunjukkan performa yang terus membaik sekaligus kebutuhan tim.
sekali kebutuhan itu juga menjadi sebuah acuan yang paling penting, karena kadang-kadang dia bagus tapi membuat kebutuhan tim, misalkan kakak pikir main dua striker, satu striker mati kan salah satu harus istirahat, karena kebutuhan tim kita harus dua striker, kemudian juga recovery. Kemarin bisa main 4 pertandingan, saya butuh recovery baik so, karena hanya 2 hari, 3 hari lagi kita main sama Burnley, jadi seperti itu. Terima kasih.